dan semua itu bermuara ada di sini. Di tempatnya Pak Kristal Suneng lagi menjadi prima. Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Bung Cahyo. Nah, kali ini saya sedang berada di rumah saya yang di belakang. Ini, kali ini saya mau melihat pohon talas beneng. Nah, pohon talas beneng ini kurang lebih saya tanam sebulan yang lalu. Saat ini ketinggiannya sudah lumayan tinggi ya, hampir 1 meter. Nah, talas beneng ini saat ini menjadi primadona yang sedang digalakkan di Provinsi Banten maupun BTPT Banten didukung Departemen Pertanian. Nah, talas beneng ini ternyata tidak hanya daunnya yang bermanfaat, karena konon ini daunnya ini sudah diekspor ke beberapa negara dengan permintaan yang sangat menjadi prima dona desa yang insya Allah menjadi andalan potensi. Tidak tergantung alam harus menjemur, karena di kemudian hari yang sudah dirajang pun perlu di open, bahkan kalau yang basah mau dirajang ini bisa dipakai. Nah, sama beliau kita akan lihat di dalamnya. Ternyata ini belum diberikan suhu, tapi masuk di dalam ini mungkin kalau Anda bawa daun langsung 10 menit layu. Ini belum ditutup, saya merasa mungkin mudah kurus nih. Ini heater belum nyala, pemirsa. Ini adalah selain praktisi, ternyata fenomena yang terjadi di lapangan saat ini Indonesia khususnya Jawa, Bali, Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Barat, talas beneng lagi menjadi primadona desa yang insya Allah menjadi andalan potensi menggerakkan ekonomi pertanian. Nah, kali ini saya akan berbincang dengan beliau, Pak Dedi Priambodo, yang saat ini ternyata muter-muternya talas ini ujung-ujungnya ada di sini. Oke ya, para pemirsa, kita akan berbincang sebentar dengan Pak Tri. Semoga ini bisa menjadi manfaat dan edukasi petani agar tidak salah jalan menempuh cara hidupnya petani mulia dan kaya. Pak Tri, selamat sore. Selamat sore. Pak, perkenalkan saya Cahyo. Saya bertemu dengan Bapak. Mohon bisa ceritakan Pak tentang bagaimana Bapak memulai bisnis ini, Pak. Kita ya. Awalnya saya perkenalkan untuk produk daun ya, daun talas yang saya punya PO kontrak besar dari luar, misalnya Australia. Australia, para pemirsa, kontrak besarnya Australia. 2 tahun yang lalu memang untuk daun talas dipandang sebelah mata, hanya sebagai limbah. Perlahan-lahan saya perkenalkan, saya dikasih ke masyarakat khususnya Jawa Barat ya, Pak, ya. Karena khusus di Bogor itu kota talas. Oh gitu. Pak, berarti sebenarnya ekspor itu real ya, Pak? Terjadi ekspor ya, Pak? Real. Dan harganya memang menarik, Pak? Harganya alhamdulillah sangat menarik, dan kuotanya kami, saya, untuk yang sudah dibayar saja 200 ton per hari. Alhamdulillah. Masya Allah, sobat pasar petani yang mulia Indonesia, 200 ton per bulan. Kalau Anda tidak ambil bagian ini adalah bisnis yang cepat. Pasti prosesnya cepat, tanamnya tidak banyak resiko, panennya berkali-kali sampai 3 tahun. Pak Pri, menurut saya, bagaimana sih agar orang bisa tanam talas, beli bibitnya di mana? Ibaratnya di mana? Ini kan muaranya ke sana nih, pentingnya nih. Jangan sampai orang udah siap invest, petani berikan bibit, nanam, jualnya kemana? Sementara
memang saya menyarankan mitra-mitra untuk menanam bibit talas geleng yang artinya besar dan gondeng itu tingkat dari kota Mandeja, Provinsi Banten. Emang ada talas lain yang memang bisa diterima Pak? Selain talas geleng tadi? Oh bisa, sangat bisa. Selain daun talas geleng, kita terima contohnya talas bulur, kentul, bote atau balin. Semua daunnya itu? Semua daunnya kita terima, yang penting kumbinya dimakan manusia ya. Para sobat pasar, umbi talas yang bisa dikonsumsi masyarakat ternyata daunnya bisa diterima. Hanya saja Anda harus belajar banyak tentang bagaimana Anda bisa menerima diterima daun ini jika Anda itu mengetahui apa yang Anda tanam. Ada tadi talas benek, ada balito, ada lagi apa Pak? Talas bogor, semua daunnya bisa. Tapi Anda harus belajar banyak. Nah, Anda mau tahu banyak, Anda harus tahu sumber pembelinya, SOP penanamannya, cara perajangannya, cara menyimpannya. Nah, semua itu bermuara ada di sini, di tempatnya Pak Pri. Pak Pri, ada garansi kontrak untuk para petani Pak Pri jika nanti menanam? Pasti. Yang diterima daunnya apa umbinya? Dua-duanya, semua. Kan ternyata tepungnya udah populer Pak. Iya. Ada yang katanya bikin bolu, bikin es krim ya. Tepungnya gimana caranya Pak? Tepungnya itu nanti ada khusus ya Pak ya. Nah, ada khusus untuk kita bisa olah. Nah, untuk menjadi bolu, kue bolu, biskuit ya, biskuit dan powder ya. Powder. Jadi ada potensi orang lain untuk bikin pabrik tepung dong Pak kalau gitu? Pasti. Pak, untuk Jawa Barat sudah ada ya Pak ya perwakilannya ya? Ya. Jawa Timur juga sudah ada ya Pak? Jawa Tengah ada ya Pak? Belum Pak. Kira-kira siapa nih Pak? Monggo Pak Cahyo kalau memang berkenan, monggo. Waduh, tempat asing para pemirsa. Saya diminta untuk sama beliau untuk membantu teman-teman petani Jawa Tengah. Saya ya, jembatan penyambung lidah dari pusatnya eksportir A1. Anda hubungi kami, Anda bisa dapat bibitnya, Anda bisa dapat SOP-nya, Anda dapat perawatannya, dan Anda bisa menjualnya. Lalu itu Pak, mohon dikuatkan kami kalau memang berkenan kami diberikan wewenang untuk membantu teman-teman Jawa Tengah Pak. Ya, monggo silahkan disampaikan. Ya, baik untuk rekan-rekan mitra Jawa Tengah, calon mitra Jawa Tengah, bila berkeinginan untuk menanam, membudidayakan, lalu berusaha untuk mendapatkan ya rezeki untuk keluarga, monggo silakan, masih peluang sangat besar. Bibit bisa saya ya Pak ya? Silakan. Sambungan bisa ke saya Pak? Bisa. Saya langsung dengan Bapak ya? Siap. Terima kasih para pemirsa Sobat Pasar Petani Indonesia Mulia dan Sukses. Hubungi kami di 0813-907-9646 agar Anda bisa dapat pembelajaran yang benar, jalur yang benar untuk bisa menjadi manfaat untuk keluarga Anda dan seluruh keluarga petani Indonesia. Petani Indonesia bisa!